Halo, Dok. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, di situ ada anak lama nggak? Di boarding house itu ada yang tahu Miss Yuni nggak? Tanyain ada yang kenal Miss Yuni nggak? Dipinjemin hotspot, Miss. Siapa di situ? Ini. Dok, anu Miss. Dok, aku njuk tulung, Dok. Tukokno sego arek loro kuwi, Dok. Wis kan tak tukokno maem, wis tak kei maem, no takono, no wis tak kei maem. Loh, Dok, kamu bilangin sama Pak Andri dikasih itu aja katanya. Mie aja katanya. Gimana? Apa cuman makan mie toh mereka? Yo ada semone ada. Ada nasi, ada ikan, ada telur, Dah kenyang, Ge. Mana anak Ida? Anaknya mana? Eh, ini loh. Sudah makan nasi belum? Kenyang, Mi. Udah, Miss. Oh, tak pikir belum makan. Lihat nasi ya. Udah makan nasi. Lihat nasinya. Hah? Lah nasinya lah itu cuma cukup itu loh, Miss. Makan sama apa aja? Tadi pakai telur, pakai mie, pakai sayuran. Ini makanan, Miss. Oh, oke. Okay. Kasih no sama dia, tangan sama... Dok. Eh, aku pinjam mana uang 100-100 kasih nama mereka ke? Oke, sip. Besok tak minta no. Iya, besok aku ngomong, besok tak beliin kartu. Nanti tak kembaliin, enggak usah. Aku tuh ikhlas. Loh, tenan lo. Iyalah, ngapain toh aku tuh ngomongin enggak tenan. Loh, bukan le mereka enggak ada uang, aku yang pinjam kasih mereka 100-100. Nanti enggak usah. Yo matur. Aku matur nemah nuwun. Kenapa? Karena setiap anak yang baru datang, kalian lakukan yang terbaik, mereka akan ingat selamanya, sayang. Dan doa mereka itu sangat 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 manjur sekali karena anak-anak baru itu mereka sangat menderita. Iya, iya. Heeh. Jangan lupa sama aku. Iya. Kakinya udah sembuh. Dipijet itu sama orang Filipina. Sudah sembuh kakimu? Udah. Kaget aku kamu. Gimana ceritanya anak-anak di boarding house? Berapa anak sekarang di boarding house? Tapi mau berapa anak? 15. Wah, banyak banget. Ayo. Kamarku depan siapa yang nempati? Kamar depan orang Filipina. Orang Filipina. Oh, ya udah. Lah anak Filipinnya kan di kamar berapa orang anak Filipina? Anak Filipina berapa orang? Tiga. Ya itu ada semua. Tiga. Itu di atas. Kan lah dia di kamar ya, di kamar ngarep, di kamar tengah gitu. Yang di kamar ngarep berapa orang? Kamar ngarep satu. Oh, suruh pindah aja. Aku nggak pingin itu kamarku, mah. Aku nggak pingin ditempatin, mah. Biar nggak ada kecemburuan, mah. Ngomong bahasa Inggris, yo. Ha-ha. Bentar. Ngomong-ngomong, Cik. Hah? Mungkin deh grupnya mereka sendiri, leh. Tak omong sama mereka. Halo? Yuni. Halo? Filipino? Ate? Ya? Who sleep in front? Who sleep in front? In front the room? In front? Me. Okay, because, again, this is my room. So mostly that room is just only for who someone gets sick only. So I don't want if someone else jealous, you just move back to this room together all of you. Okay? Bakit? Why? Because this room is my room. I'm the staff there. I will ask my agency. What's your agency? Phantom. I know. Who handle you? Glenda? Glenda, okay. Yeah. I will talk with her tomorrow. Thank you so much. Okay. Okay, thank you. Okay. Okay. Thank you.
Ya. Oke. Han. Kenapa? Aku gak bisa yo ngomong Inggris, aku cuma ngomong Nang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, toh. Ya wes. Makin gak sama Mbak E. Oke, hoa. Oke. Wes, wes kenyang toh. Terus besok dianterin medical jam piro, Dok? Jam 8:30. 8:30 terus buat KTP. Iya. Ya wes, ada yang nganterin toh? Ada. Ada, ya udah lah gitu. Oke, okay, thank you. Thank you. Oke, okay, bye-bye. Bye-bye. Oke, buat teman-teman yang di luar sana terima kasih karena kamar di depan itu boarding house itu kamar saya dulu. Saya sama salah satu staff. Jadi itu jaganin anak-anak yang sakit. Saya nggak tahu ternyata Filipinnya ganas sekali ngomongnya. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.